Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berharap pemutaran film di Balai Kota akan menjadi ajang kreativitas bagi para sineas muda. Ya, selanjutnya kualitas film Indonesia semakin baik dan bisa menjadi sumber devisa negara seperti film-film Hollywood. Film Bajaj Bajuri The Movie dan Si Jago Merah menjadi judul film yang diputar oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai rangkaian kegiatan wisata Balai Kota hari Minggu kemarin. Gubernur Ahok nonton bersama artis senior Meriam Bellina, Ricky Harun, dan grup musik Slank. Tujuan nonton bareng adalah memacu masyarakat untuk lebih mencintai film produksi dalam negeri. Nah, film-film kita yang bagus, yang bermutu, yang orang juga nggak nonton, kita mau taruh di sini. Nah, terus kita harapkan nanti anak-anak kecil, dari kecil udah nonton film Indonesia, film-film kita, jadi suka. Karena kan udah mulai kalah kan, nggak ada bioskop-bioskop lagi nih. Nah, terus yang apalagi, memang juga dengan Pak Triawan ketemu, kita ngomong, yang paling penting kan Hollywood itu bisa duit banyak, Amerika salah satu tuh dari Hollywood. Karena ini produk kreatif. Nah, kalau sinias-sinias muda ada tempat dia muter, ada tempat ngumpul, diskusi, ada tempat co-working place seperti ini, kita harapkan bisa menghasilkan produk lebih